Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya. Di belakang saya ni ada sebiji Saga BLM lah. Saga BLM ni kita orang nak buat cat frame dia tu. Nampak frame dia dah ada ni. Tonton sampai habis ya. Saga BLM ni dia nak cat sport rim, refurbish sport rim. Nampak rim ni, rim ni ada bekas sagat ni. Rim SSR lah, nak refurbish jadi baru. Sekarang nampak ni bekas macam ni. Tonton sampai habis lah. Yang belum tekan button subscribe, boleh share, boleh share dan tekan button subscribe dekat member yang tengah mencari tempat cat sport rim ni. Sebelum ah, sebelum cat dia, kaliper pun dia akan cat sekali ni. Kaliper brake pun dia nak cat sekali. Kaliper brake dan ni manita. Okey, sekarang ni kita buka tayar. Okey, buka boleh tayar dia. Kita buka. Jom kita tengok macam mana dia buat rim ni, akan jadi baru lah. Ni semua nampak ni sebelum tau. Sebelum ada bekas ni, bekas crash ni, bekas crash. Ini bersama. Sama. Tengok, ni ada bekas terbakar sini. Yang ni pun sama. Rim SSR lah. Ni lagi teruk ni. Tengok. Dah kopek lah cat dia dah. Kopek. Okay, jom kita tengok. Dia punya kedai dekat mana ni? Kedai dekat sini. Okay, sekarang proses nak baiki sport rim dah bergerak. Kita tengok mana tempat dia nak refurbish sport rim ni. Datang satu tempat, semua boleh buat cat sport rim balancing. Okay, sini. Let's foto Saga tadi, kita buka tayar dia dulu. Sport rim tengok, SSR lah. Cantik. Ni bekas sagat ni, kita akan buat balik kejap lagi. Kita akan wetting balik. Tonton sampai habis lah. Yang belum tekan button subscribe tu, boleh tekan button subscribe dan share lah. Sekarang ni kita tengah buka tayar. 3 biji, 2 biji kita dah buka. Dah buka dah. Okay, ni kita tengah spray yang bahagian dalam lah. Bahagian dalam dia. Dah siap dalam. Baru kita spray bahagian luar. Okay, ni bahagian atas lah. Okay, jom kita tengok. Ni dia. Yang penonton Saga tadi, tepi-tepi pun dah tak ada dah kalah. Kita buat balik jadi baru. Buat warna SSR ori ya. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Boleh tekan button subscribe dan share. Cantik. Ni gambar yang tengah spray. Ni sebelum ah, sebelum tengah gotok. Yang gotok lagi. Ni warna asal dia.
Kita boleh tengok sampai habis dah. Okay, sementara tunggu spot lane siap, dia suruh spray kaliper sekali dengan brake drum belakang. Nampak? Ni kita dah spray ya. Oh, cantik. Dia cak memang cantik ya. Tu tengah gosok lagi. Tengah gosok lagi. Customer boleh bagi tahu nak buka tayar ke tak nak buka tayar ke, macam-macam semua boleh. Boleh bagi tahu. Nak buka tayar dia orang akan buka tayar, tak nak buka tayar pun dia orang tak buka tayar. Semua boleh. Sementara tunggu rem ni kering. Bagi dia panas dulu. Mak. Bagi dia panas dulu. Alhamdulillah. Spot rim dia dah siap ah, nampak? Sunshine ah, cantik. Cantik ah. Dah tak ada dah yang bekam busu tu, dah tak ada. Okay, sekarang kita nak tinggal pasang yang lagi. Okay, sekarang kita dah tengok hasil dia. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share ah. Betul-betul terbaiklah, cantik ah. Okay, nampak? Ni warna boleh dah nak balik lah. Sekian dulu daripada saya, Lan. Terima kasih. Tadi datang ada bekas calar-calar. Sekarang keluar jadi macam rem baru. Bukan beli baru tau. Buat recon jadi baru balik. Nampak? Cantik. Okay, datang kedai. Ni kedai dia. Kedai dia sini. Boleh search dekat YouTube, dekat Google, cari Lan Engineering.